Assalamualaikum dan salam satu Malaysia buat semua para usahawan. Bertemu lagi bersama saya, Mariani binti Kamis dalam slot Cara-cara membuat cendol. Dodol dah masak di bulan Ramadan. Tahu resepi mesin digunakan. Cendol dan rojak di tepi jalan. Ramai juga yang berhenti makan. Alhamdulillah, hingga ke hari ini kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas dalam keadaan tubuh badan kita yang sihat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi. So, memandangkan bulan Ramadan bakal menjelang, sudah pasti setiap kali nak berbuka puasa tu kita akan fikir, berbuka nanti nak makan apa ya? Sahur pula nak makan apa? Lebih kurang begitulah bunyinya kan? Oleh itu, suka untuk saya nak share dekat tuan-tuan dan puan-puan, iaitu resepi cendol dan mesin yang sesuai digunakan. Mesin ini untuk para usahawan yang meniaga cendol. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sudah pun tahu resepi ini. Walaupun begitu, saya nak kongsi juga, tapi resepi ini biasa-biasa je lah ya. Tapi apa yang saya mau highlightkan di sini adalah saya nak tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah mesin yang sesuai digunakan untuk para usahawan berniaga cendol. Resepi ini sesuai digunakan untuk makan bersama keluarga ya. Bahan-bahannya, 3 cawan air pandan, 1 sudu tepung jagung, 1 sudu air kapur dan sedikit pewarna hijau, yang ini untuk menaikkan seri dan warna cendol. Untuk bahan air gula pula, kita memerlukan 3 keping gula melaka, 2 cawan gula merah dan sehelai daun pandan. Untuk bahan santan, kita memerlukan 1 cawan santan yang pekat, 3 cawan air dan sedikit garam. Cara-caranya adalah, yang pertama, kisar daun pandan bersama air dan tatiskan. Yang kedua, dalam periuk bersih, satukan kesemua bahan tu untuk membuat cendol dan masak menggunakan api yang sederhana sehingga berkilat. Pastikan cendol dikacau sentiasa untuk mengelakkan hangus. Yang ketiga adalah sediakan mangkuk besar yang berisi air sejuk. Paipkan cendol yang sudah dimasak tadi ke dalam air. Yang keempat, untuk membuat air gula tu, kita satukan kesemua bahan dan masak sehingga pekat. Dan yang kelima, untuk membuat air santan, satukan kesemua bahan yang tadi yang saya cakap tu dan kacau dengan rata. Dah, cendol dah sedia untuk dihidang bersama air. Selamat mencuba. Jom. Jika para usahawan nak menjual cendol di bazar Ramadan ataupun nak dijual dalam jangka masa yang panjang, saya syorkan 2 mesin yang sesuai digunakan. Anda boleh jimatkan masa dan tenaga serta boleh menghasilkan cendol dalam masa yang singkat. Mesin tersebut adalah mesin kawas stainless steel dan mesin cetak cendol. Untuk penerangan yang lebih detail, anda boleh tengok di YouTube kami di sini, Wafi Industry Channel. Testimoni daripada customer pun ada. Jangan lupa untuk subscribe untuk tahu perkembangan kami. Dapat sesuatu? Like, share and comment.